2. Ini waktu kejadian hari Sabtu 1 Januari 2022 sekitar jam 3 dini hari. Ada 2 TKP, jadi bancaran satu modus. Kita pemberatan dengan cara bongkar ini lokasinya di toko waralaba Indomaret dan Alfamart, yang berlokasi atau TKP-nya di Indomaret Malimping dan Alfamart Penjersari. Jadi modus tersangka masuk melalui lubang ya, membongkar, membuat lubang dan masuk ke dalam toko waralaba tersebut Indomaret dan Alfamart, dan mengambil barang-barang yang ada di dalam, ya, berupa rokok dan barang-barang lainnya yang memang ada, dan juga termasuk mengambil berangkas yang berisi uang 12 juta. Dan ini tersangka atas nama inisial Y, dan yang berhasil kita tangkap di wilayah Jumlah satu orang. Setelah kita koordinasi, ternyata 3 orang pelaku lainnya yang memang bergerombol atau di satu jaringnya ditangkap oleh pihak Polda Banten. Itu adalah